Alhamdulillah udah habis. Kok punya kakak masih banyak sih? Yun minta dong, please, satu aja. Ya udah deh nih. Lada. Pedas. Satu, minum, minum. Mana, nah, nah. Nih. Ya gagal video nak. Ah, gagal nak video nak baso nak hiji deui. Panas-panas gini. Makan apa ya yang enak? Pasti es krim. Bukan, Kak. Makan rujak. Making my way downtown, walking fast, faces past and I'm homebound. Iya kak, enak, gratis. Kakak baru dua. Buat kakak aja gak apa-apa, Juan baik kok. Pegal gini enaknya diapain ya? Diwan, Diwan ada yang penting nih. Diam, Diwan lagi ada kerjaan. Ya masa sih Diwan gak kasihan sama kakak sendiri? Kakak itu lagi kesepian. Emang Diwan gak mau nemenin kakak apa? Emang kakak gak punya kerjaan apa? Biasanya kan yang seumuran kakak main HP terus. Oh iya lupa, ngapain main HP kalau gak ada notif? Itu kah alasan kakak gangguin Diwan? Jangan kayak anak kecil deh. Kita itu punya kerjaan masing-masing. Kakak nungguin balasan dari dia. Diwan main PS, kakak gak dibalas, jangan gangguin Diwan. Tuh DL derita lu. Aku menangis. Kenapa sih kita diam di tempat ini terus? Ya, soalnya di sini itu tempat kenangan kakak sama pacar kakak dulu, Dek. Kakak itu masih sedih sebenarnya, kakak itu masih sayang sama dia. Kakak itu masih ingat sama pacar kakak. Kakak ini ya, kapan mau bangkit kalau kayak begini terus? Nih, ingat, kakak itu masih punya karir yang harus dikejar. Jangan lama kayak gini. Lupakan dia. Mantan itu harus disiram kuat-kuat. Kakak ngerti kan sekarang? Sekarang Diwan gak mau lihat kakak sedih lagi. Oke? Okay? Ayo kita pulang. Diwan kenapa? Itu mantan Diwan. Jadi kakak berangkat dulu ya. Iya kak, hati-hati kak. Nanti Diwan jangan lupa makan. Iya kak. Diwan harus jagain si mama ketika kakak gak ada. Iya, Diwan jagain. Nanti kalau ada apa-apa di rumah, Diwan harus setiap saat kabarin kakak ya. Soalnya kakak bakal khawatir kalau gak ada kabar dari Diwan. Pokoknya telepon kakak atau WhatsApp kakak ya. Nanti juga kak, kakak pulang lagi. Soalnya Diwan sebagai adik kakak, kakak bakal khawatir sama Diwan. Diwan! Dengerin kakak gak? Udah sana pergi ke warung.